Hai hai semuanya. Karena menyehatkan tubuh, olahraga menjadi kegiatan rutin yang sering dilakukan banyak orang. Selain menyehatkan, olahraga juga sering dipertandingkan dalam sebuah kejuaraan. Bahkan saat kejuaraan olahraga, para peserta sering mengalami hal yang lucu dan mengejutkan. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa video kejadian lucu dan mengejutkan saat olahraga. Kira-kira kejadian apa aja ya saat olahraga? Daripada penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai. Mungkin habis makan Kinder Joy, seorang kameramen olahraga malah berlari dengan sangat cepat. Layaknya ikut perlombaan, kameramen itu terlihat berlari sangat cepat hingga mendahului para atlet. Melihat kejadian itu, para komentator sampai kaget dan dibuat heran. Ya ampun om, niat mau nyuting kok kencang banget larinya. Atlet aja sampai kalah cepat. E a 150 metri dall'arrivo, Melangeni ancora in testa, gli sta incollato Alfonso, Zolani lo incalza, ecco l'indirittura, Melangeni non molla. Ma che succede? Quello è Franco, il nostro cameraman, e vai Franco vai, ha corso tutta la gara con la telecamera in spalla, è incredibile! Melangeni avrà l'oro, ma il cameraman che passerà la storia! Non credere ai tuoi occhi. Mungkin mikirin janda sebelah rumah, seorang atlet lari malah alami hal yang memalukan. Pasalnya saat perlombaan, dirinya malah menabrak sebuah tiang yang ada di pinggir jalan. Bahkan, atlet itu sampai tersungkur karena si Johnny ikut menabrak tiang. Tuh kan, lagi perlombaan malah ingat janda, jadi ketabrak deh si Johnny. Lot zware triathlon seluruh van de dok zagen die proberen passeren. Hier, Timo! Oh, met Bart Schrooien. Die rechter op de paal geloopt hier. En dat op de slechts denkbare plaats met Wouter Moisy. Saat pertandingan hampir selesai, seorang pemain basket malah lakuin hal yang bikin kaget. Itu karena atlet tersebut berhasil memasukkan bola tanpa melihat ke arah ring basket. Kejadian mengejutkan ini terjadi saat detik-detik berakhirnya pertandingan. Melihat kejadian mengejutkan itu, para penonton sontak kaget dan berteriak. Gokil banget ya tuh bocah. Udah hadap ke belakang, malah masuk saat melempar. Mungkin penasaran dengan rasanya, pelatih sepak bola negara Jerman malah terlihat memakan upilnya sendiri. Pelatih itu terlihat mencicipi upilnya sendiri layaknya sedang makan permen. Karena kejadian mengejutkan itu, rekaman video ini langsung viral di media sosial. Waduh om, upil sendiri kok malah dimakan? I can't even watch it 7:49 in the morning. Please run out of gear. Run out of gear. Please run out of gear. Trying to run a respectable show. Let's run out of gear. No, stop, don't show it again. Why are you encouraging this? Because he has both hands in there at one time and he took one off the smell. Look at the back. Gak cuma makan upil aja loh, pelatih asal Jerman ini juga ketahuan mencium aroma bekas menggaruk si Johnny. Awalnya, pelatih itu terlihat menggaruk si Johnny sambil mengawasi pertandingan. Namun ternyata, pelatih itu malah mencium tangannya bekas menggaruk sambil duduk di kursi. Nah loh, abis garuk si Johnny, kok malah dicium sendiri sama si om? We have some video that'll sort of represent Germany's performance in this thing. That was... You know the fascinating thing about this dude? What is that? Who chose that? What is that? Trying to run a respectable show. Let's run out of here. No, stop, don't show it again. Why are you encouraging this? Because he has both hands in there at one time and he took one off the smell. Look at the back. It says in my script, Germany really stunk it up. What the hell is that? But here's the thing. He went to the front and to the back. No, watch his hands. No. Watch his hands. No. Watch his hands. No. No, I can't take this. Seorang kiper asal Arab sempat alami kejadian mengejutkan saat pertandingan. Awalnya, kiper itu terlihat bergaya karena berhasil menepis tendangan penalti. Namun tak disangka, bola yang ditepis oleh kiper itu malah memantul hingga masuk gawang. Sontak saja, kiper itu sampai kaget melihat gawangnya kebobolan saat dirinya asik bergaya. Udah asik bergaya, malah kebobolan gawangnya. Pasti malu banget ya guys. Ati kaliban, ati kaliban. بمعبر والعسكري
التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب ارتقاء والحكم يأمر بإعادة التنفيذ الضربة الترجيحية ولا الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب المسيء هدف لفريق المغرب المسيء 3-2 هنا بعادة الكرة لعبت وعادت لطلب الحارس خالد العسكري Niatnya mau bergaya, seorang pembalap sepeda malah terjatuh saat akan mencapai garis finish. Sontak saja, para pendukungnya sampai kaget melihat pembalap itu jatuh saat bergaya. Bahkan pembalap itu akhirnya gagal juara karena terbalap oleh pembalap lain saat terjatuh. Udah jatuh saat gaya, dilihatin banyak orang lagi. Pasti malu banget ya guys. Itulah beberapa video kejadian lucu dan mengejutkan saat olahraga. Gimana pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman kayak gitu saat olahraga?